Dan yang dihormati Ustaz Pengacara Majlis, yang dihormati pengerusi masjid seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai masjid, para asatizah alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah, kita dipertemukan pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan kita ni tuan-tuan, kita ada banyak fasa kehidupan. Fasa hidup kita ni banyak. Bermula dengan fasa yang pertama dulu, kita hidup di alam roh. Kita dah lepas dah. Alam roh dulu kita semua jadi sama aje, semua orang sama aje waktu dia. Tak ada orang lebih tua, tak ada orang lebih muda. Semua sama aje hidup alam roh. Dan semua beriman kepada Allah, bersaksi akan keesaan Allah, bersaksi tentang salli ala Sayyid Muhammad, keimanan kita kepada Allah. Kemudian kita keluar ke alam yang kedua, pindah ke alam yang kedua, nama alam rahim. Kita duduk pula dalam perut mak kita, hidup dalam perut mak kita sekitar 5 bulan. Nah, mak kita mengandungkan kita 9 bulan, tapi kita hidup dalam tu sekitar 5 bulan. Sebab waktu umur kita dalam kandungan janin, kandungan 4 bulan baru Allah mai tiup roh. Nah, kata Nabi SAW, yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayunfukhu fiha ar-ruh. Dihimpunkan kejadian kamu dalam perut ibu kamu 40 hari an-nutfah, campuran ayat mani lelaki perempuan, tak hidup lagi 40 hari. Thumma yakunu alaqah, kemudian bertukar dia menjadi alaqah, seketul darah. Mithla dhalik, seperti di atas juga 40 hari. Ya. Thumma yakunu mudghah, kemudian bertukar dia jadi mudghah. Mudghah ni seketul daging. Mithla dhalik, seperti di atas juga 40 hari. Jadi 40, 80, 120 hari. Nah, 120 hari bersamaan 4 bulan. Bila cukup 4 bulan, thumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuskan kepadanya malaikat, fayunfuhu fihi ruh, ditiupkan roh badannya. Itu dalil salih ala syamat yang ulama pegang. Janin mula diberikan hayat, kehidupan dia salih ala syamat waktu usia dia 4 bulan ke atas. 4 bulan kandungan hidup dah waktu tu, dah lepas dah, kita semua dah lepas waktu tu. Tahu dah kehidupan waktu di alam roh tu, tahu dah. Tahu. Tapi Allah dah lupakan. Kita dah tak ingat lah. Tapi tahu dah, tahu. Kita tahu dah kita akan pi ke alam rahim, kita tahu dah kita akan masuk ke alam dunia, tahu. Semua dah tahu lah. Waktu tu kita duduk di alam roh, alam dunia bagi kita tu sekadar ilmul yaqin aja. Faham tak? Keyakinan berdasarkan kepada ilmu je. Nampak tak lagi, pegang pun tak lagi, baru dengar je. Faham tak ni? Tapi alam roh bagi kita pada waktu tu dah hakul yakin dah. Keyakinan yang sungguh-sungguh dah. Pasal kita berasa macam mana hidup alam roh. Lupa dah, tak ingat lah. Masuk alam rahim. Yang waktu duduk alam rahim, waktu duduk alam roh, dengar dah cerita tentang alam rahim. Tapi dengar sekadar ilmu yakin. Masuk-masuk alam rahim, alam rahim dah jadi hakul yakin pada kita waktu kita duduk dekat alam rahim, perut mak kita tu. Macam mana keadaan dia? Tak tahu, tak ingat dah, lupa juga. Nah, dengar mak kita duduk bercakap agaknya. Dengar ayah kita duduk sembang-sembang kat perut mak kita tu. Dengar mak kita duduk luahkan perasaan rindu dia, tak sabar nak tunggu kita, nak jumpa kita. Salih Allah Sayyid Muhammad. Kemudian keluarlah kita ke alam dunia.
Bila kita duduk alam dunia yang dulunya alam dunia bagi kita waktu kita duduk dekat alam roh, waktu kita duduk dekat alam rahim, dunia yang hanya ilmu yakin bagi kita pada tu, lah ni dah jadi hakul yakinah. Hakul yakinah. Siapa mak kita, kita dah pernah tengok dah, pegang dah muka mak kita tu lagu mana. Siapa ayah kita kenal dah. Yang dulu waktu kita duduk dalam perut mak kita, Allah hantar malaikat mai. Wa yursalu ilaihil malak fayunfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbih rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utuskan kepadanya malaikat, tulis kepadanya empat perkara, kata Allah. Allah kata malaikat tulis kat dia empat perkara. Malaikat tanya, nak tulis apa ya Allah, aku tak tahu apa. Pi dekat Loh Mahfuz, naik pergi dekat Loh Mahfuz yang dah tercatat dah semua urusan kehidupan kita. Salin balik dekat sana, balik tulis balik kat dia yang duduk dekat dalam rahim mak dia tu. Tulis apa? Empat benda. Yang pertama, rezekinya waktu hidup di dunia. Duit yang kita duk pegang, anak-anak yang kita duk ada lah ni, rumah yang kita duk lah ni, kenderaan yang kita duk pakai lah ni, tu semua dah ditulis pada kita pada waktu tu yang sekadar ilmu yakin. Tapi lah ni dah jadi hakul yakin. Kita tu kita dah bawa dah. Kerja tu kita dah buat dah. Anak-anak kita tu kita duk besar dah, duk pegang daripada duk dukung dah. Tu semua rezeki yang tercatat dulu ni. Wa ajalihi, ajal dia bila, tulis. Yang ni tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Tapi ada tak? Tulis dah. Bila, di mana, lagu mana. Mana maksudnya Mat? Tulis dah. Tadi Allah S.W.T. Muhammad. Yang ketiga, wa amalihi, amal dia waktu hidup di dunia. Tulis. Waktu tu ilmu yakin lah, duduk dalam masjid ni amal kita ni, ni yang dah tulis itu waktu duduk dalam perut mak kita lu ni. Boleh mai kuliah, boleh pi duduk dalam masjid, yang i'tikaf di masjid, bangkit sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib sampai hari ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Boleh baca Quran, dah berapa kali khatam Quran, ada yang kita hafaz Quran, ada yang kita puasa sunat. Apa amal yang kita buat ni? Allah tulis. Hari tu ilmu yakin. La da haqqul yakin. Wasyaqiyun au sa'idun. Adakah hidup dia nanti di dunia nanti ni? Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Celaka. Atau bahagia. Tulis ya. Kita hidup di dunia ni tuan-tuan, sekarang dunia bagi kita nama dia haqqul yaqin. Keyakinan yang sungguh-sungguh. Faham tak ni? Dan waktu di dunia juga tuan-tuan, Nabi mai dekat kita bawa Al-Quran. Dan Nabi menerima wahyu daripada Allah. Tunjuk dekat kita, ajak dekat kita benda yang akan kita jumpa nanti lepas daripada ni, yang namanya akhirat. Macam mana dulu Allah bagitahu dekat kita dunia, yang dunia bagi kita dulu ni sekadar ilmu yakin, la akhirat bagi kita ilmu yakin. Ada kawan-kawan kita dah rasa dah macam mana barzakh. Barzakh bagi dia dah hakul yakin untuk dia. Kita cerita barzakh, dengar barzakh ni macam ni, sempitnya macam tu, kubur menghimpitnya, malaikat muka nangkir mailah. Salih Allah Syamad, malaikat muka nangkir duduk dalam kubur bukan catat amal. Ikut silap pula lagi kita tulis pula kan. Malaikat muka nangkir mail kat dalam kubur. Salih Allah Syamad Muhammad. Tuan-tuan, tanya kita soalan-soalan. Ada kawan kita ni dah rasa dah macam mana? Kita lah ni duduk dengar aja. Bagi kita urusan barzakh, itu ilmu yakin. Kawan kita bukan setakat ainul yakin, bukan nampak malaikat, tapi dah berasa dah macam mana keadaan duduk dengan para malaikat di alam barzakh. Faham tak tuan-tuan Ustaz Syamad? Nanti nak pindah pula lepas daripada barzakh, cerita pula tentang mahsyar. Mahsyar lama pula nak duduk kat padang mahsyar tu. Salli Allah Sayyidina Muhammad.
kedahsyatan mahsyar, ada orang dapat duduk bawah, sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad duduk di bawah arasy Allah, perlindungan arasy Allah. Ada orang yang dapat nikmat masuk syurga tanpa hisab. Ada orang tenggelam peluh, ada orang matahari duduk tegak atas kepalanya berpeluh-peluh dia, duduk sesak sempit padat ketat sampai di ujung-ujung jari, lapak macam nak terbakar perut, macam nak terputih tengkok, tekak. Seksanya keadaan di padang mahsyar, bagi kita mahsyar itu sekarang ni ilmu yakin saja. Faham tak semak? Sampailah dia ke syurga ataupun sampailah dia ke neraka, na'udzubillah min dhalik. Tuan-tuan sekalian, semua tu ilmu yang kita kena belajar. Nabi SAW bukan saja mencerita kat kita, cerita pada padang mahsyar, cerita pasal kubur, cerita pasal barzah, cerita pasal syurga neraka. Bukan Nabi nak cerita saja, tapi Nabi nak kita buat persiapan dan persediaan. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau satu hari tiba-tiba van tabung haji berhenti depan rumah? Kita duduk tengok TV tak tahu. Assalamualaikum, salam. Ni tu ada masa sekian-sekian ke? Ha ya. Ha jom hari ni kita turis ni nak pergi haji dah. Noh, kapal terbang duk tunggu eh. Ni saya apa pun tak ada lagi apa. Tak tahu kalau tak pergi ni tak boleh pilah. Jom kita pilah ni juga. Tuan-tuan agak je lagu mana? Mana Ilan? Nenek mengapa dengan baju kain-kain ihram pun tak beli, dengan ni duduk hotel mana tak tahu, dengan flight berapa tak tahu, duduk maktab mana tak tahu, nanti buat urusan kat sana nak pi, nak pi tawaf ni lagu mana, nak sa'i ni lagu mana, yang haji tamattu' ke haji tak tahu, tak tahu apa ni, gagak jadi lagu mana dekat sana. Tuan-tuan semat, tapi bayangkan kalau orang yang pi kursus haji lalu Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Muhammad percuma saja tak payah bayar, dia tulis kat bawah tu tadi kursus haji saya tengok. Ha nak kira. Main mengaji kursus haji 18 tahun nak pergi kursus haji dah 18 siri dah. Maksud sebab tiba-tiba pergi haji, oh baru faham lagu ni, oh semua sebelum nak pergi tu duduk maktab mana, oh tahu dah maktab berapa, oh nanti saya flightnya bila, ke penerbangannya KT berapa, balik tarikh bila, duit tukar apa semua duit. Pasal apa tu? Pasal dia dah buat preparation, maka amalan dia nanti akan jadi sempurna dekat sana. Sebab tu Nabi SAW ajak dekat kita kisah-kisah tentang mahsyar, kisah-kisah tentang barzakh, kisah-kisah tentang syurga neraka, supaya nanti kita tak terkejut bila kita nak pergi dekat sana. Oh yang ni rupanya yang ustaz duk cerita dulu. Oh macam ni keadaan dia. Oh macam mana nak dapat yang ni, kena buat persiapan sebagai boleh dapat naungan arasy. Faham ni? Daripada bangkit duduk terpinga-pinga, nak pergi mana ni, nak buat lagu mana ni, nak pergi mana ni, nak arah sini, nak pergi mana ni, nak buat apa, tak tahu nak buat apa. Pasal langsung tak pernah mengaji tempat yang dia confirm akan pergi. Rugi tak tuan? Rugi. Berapa ramai orang mati tak tahu barzah tu lagu mana. Tak tahu, tak pernah duduk dengar cerita. Sampai Nabi SAW cerita riwayat ada orang mati, waktu diusung dia bawa pergi kubur tu, menjerit dia atas usungan tu. Dia kata, celaka aku hari ni, nak bawa aku pergi mana ni? Nak bawa aku pergi mana ni? Nak usung pergi kubur pun dia boleh tanya lagi, nak bawa pergi mana ni? Pasal apa? Pasal dia tak pernah dengar cerita tentang keadaannya. Tapi ada orang yang waktu diusung, dia cepatlah, cepatlah, sebab dia tahu perjalanan itu dalam perjalanan dia untuk bertemu dengan Tuhan dia yang sangat dia rindui. Dan itu je jalan untuk dia masuk ke syurga Allah. Maka tak sabar-sabar dia untuk masuk ke alam barzakh, masuk ke alam akhirat. Baik, tuan-tuan, malam ni insyaAllah kita nak sembang berapa sikit, sedikit sebanyak, tentang keadaan huru-haranya keadaan di padang mahsyar. Nah, ni nak mengaji ni nak tahu pasal apa? Kalau benda yang tak elok, nak usaha supaya kita tak kena benda yang macam tu. Salih ala syamat. Apa amalan yang kita boleh buat supaya nanti kalau benda yang macam tu jadi nanti dekat kita, kita boleh elakkan dan kita boleh diselamatkan. Nah, salih ala syamat. Itu tujuannya. Baik. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma akhdarat. Surah At-Takwir ayat 12 sampai 14. Artinya, dan apabila neraka dinyalakan menjulang, dan apabila syurga didekatkan,
yakni setelah semuanya itu berlaku, maka tiap-tiap orang akan mengetahui tentang amal yang telah dia bawa. Apa yang akan berlaku waktu kita dah duduk berhimpun dekat padang mahsyar tu, umat Nabi Muhammad duduk depan sekali, duduk depan sekali. Daripada umat-umat yang lain, umat Nabi Muhammad duduk depan sekali. Ni untung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Kita tak tahu kelebihan Allah bagi dekat kita. Tak ada siapa pun isi borang dulu. Dulu nak di umat Nabi apa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Tak tanda tik saya nak pilih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak. Allah pilih kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satu hari Nabi Musa alaihi salam pegang kitab Taurat, dia kata, "Ya Allah, aku tengok dalam kitab Taurat ni ada satu kelompok umat yang depa ni mai dulu, tapi depa ni lah paling awal masuk syurga, ya Allah." Sorry, depa ni mai paling lambat, paling last, tapi depa lah orang paling awal masuk syurga, ya Allah. Untung tuan-tuan. Untung. Kita mai lahir, tapi kita awal kali masuk syurga. Potong queue. Potong queue tuan-tuan, express lane. Tak express lane. Orang duduk merata panjang, kita potong kot tepi, turun pergi depan. Tuan-tuan boleh bayang tak? Satu kes macam ni je. Tuan-tuan boleh bayang lagu ni tak? Nak cerita. Waktu duduk depan timbang mizan, seorang aja duduk depan kita. Tak payah ramai-ramai. Seorang aja depan kita ni. Seorang aja. Kita duduk belakang dia. Duduk tunggu turn nak timbang mizan lah. Dia duduk depan kita tu umur 60 tahun hidup. Hidup dia 60 tahun. Maka mulalah timbang hisap dia. Kita duduk tunggu kat belakang. Hari pertama balik, seringgit yang pertama. Duit ni seringgit dapat daripada mana? Halal ke haram duit ni? Belanja pi mana? Halal ke haram belanja tu? Hang kata halal. Siapa yang habak kat hang kata halal? Pi cari orang tu. Tuan-tuan boleh bayang tak, seringgit yang pertama belanja tak sampai 5 minit. Nak soal jawab tentang seringgit tu, tuan-tuan agak berapa lama nak selesai? Tu seringgit yang pertama. Nu sepanjang dia hidup, daripada dia balik umur 10 tahun sampai umur dia 60 tahun, 50 tahun, berapa ringgit nak kira satu, 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 satu. Faham tak ni? Usia hang muda, Allah bagi ke hang. Apa yang hang buat dengan usia muda hang? Ilmu yang Allah bagi ke hang. Pasal apa hang tak buat amal? Apa yang hang buat dengan ilmu? Satu, satu, satu. Duit ni belanja tahun ni. Duit ni belanja yang tu. Beli yang ni, beli yang tu. Pasal apa buat yang tu? Pasal apa buat yang ni? Hang ingat betul dah. Pasal apa hang kata betul? Siapa pihak pak kata hang betul? Hang pergi cari orang tu pula. Hang ada masalah dengan kawan ni. Hang pergi cari orang tu pula. Pergi selesaikan dengan masalah dia. Tuan-tuan subhanallah. Berapa lama kita nak tunggu selesai dia seorang ni? Kita duduk belakang dia ni. Ini bukan seorang. Ini satu kaum duduk kat depan kita. Tuan-tuan boleh bayang tak nak selesai bila? Tuan-tuan faham ke saya duduk cerita apa ni? Macam confused ni, macam. Lama tak? Lama tuan-tuan. Berapa ribu tahun daripada Nabi Adam, zaman Nabi Adam sampai kita paling last ni, umat Nabi Muhammad last sekali ni, last ni. Ada berapa ribu para Nabi tu, ada 313 para Rasul tu, yang ada kaum-kaum dia, ada umat dia sendiri. Ya Allah, nak cek satu, 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 kita last sekali ni. Lama sangat. Tapi umat Nabi Muhammad, Allah buat guna. Yang last kali ni, pitak paling depan sekali. Depan sekali. Settle depan yang ni, baru nak kira orang yang lain-lain. Untung tak? Untung tak? Untung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salih Allah, saya Muhammad. Ya Allah, jadikan depa tu umatku, kata Nabi Musa. Allah kata, itu umatnya Ahmad. Ya Allah, salih Allah, saya Muhammad. Aku tengok dalam kitab Taurat ni ada satu kelompok umat yang depa ni baru niat nak buat amal, kau dah kira pahala kat depa. Kalau depa boleh buat amal tu, kau kira sampai 100 kali ganda, ya Allah. Kalau depa niat nak buat dosa, kau tak kira dosa lagi, ya Allah, sampai depa buat dosa tersebut, kau kira satu dosa aja. Umat Nabi Muhammad SAW.
Tuan-tuan, jadi waktu duduk padang mahsyar, tengah set up padang mahsyar tu, timbang mizan, tarik neraka, mai kat depan, syurga pendekat mai, kelompok paling depan sekali, kita umat Nabi Muhammad SAW. Duduk paling depan kali. Duduk paling kali. Salih Allah Syamad. Waktu tu Allah kata apa? Surah Takwir. Allah kata, Salih Allah Syamad, alimat nafsum ma akhdarat. Apa dia? Waktu tu tiap-tiap orang akan dihadirkan, akan dibawa, akan di mengetahui amal-amal yang dia dulu bawa. Waktu tu kitab-kitab amal mula turun kiri, mula turun kanan. Salih Allah Syamad. Dan kita sangat harap jadi orang yang dapat suratan amal daripada tangan kanan. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Allah berfirman lagi. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Wa nada'ul mawazin al-qisht liyawmil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafabina has wa kafabina hasibin hasibin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Anbiya ayat 47. Dan ingatlah, kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil, yakni untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat. Maka tidak ada dari tidak ada diri sesiapa yang terinaya sedikit pun, dan jika yakni amalnya itu seberat biji sawi sekalipun, nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung, dan cukuplah kami sebagai penghitung. Sekecil-kecil benda waktu tu Allah akan timbang. Sebesar berat sebiji sawi Allah akan timbang. Jangan risau. Wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Surah Al-Kahfi 49. Apabila dibentangkan kita amal, kamu tengok orang berdosa tu, depa rasa takut dengan apa yang dibentangkan di depan depa. Lalu depa kata, aduh celaka kami hari ni, kita apa pula ni, tak ada yang kecil, tak ada yang besar, melainkan semua dibentangkan, semua dibawakan, ditayangkan depannya. Kecil besar semua dah. Sekecil-kecil benda. Ni selai rambut muslimat ni, nampak bukan mahram dia, Allah kira. Selai rambut je, nampak, Allah kira. Kita jalan, sambil duduk jalan tengoklah, ada paku satu duduk tengah jalan tu. Oh subhanallah. Ambil buah kat tepi, buah tepi. Ambil buah longkang je, pling. Nabi SAW kata apa? Ada orang yang bergelumang dengan nikmat syurga hanya kerana dia mengalihkan sesuatu yang berbahaya kepada jalan kaum orang mukmin. Jalan tu orang duduk pergi masjid, jalan tu orang duduk pergi mana, duduk pergi kerja, dia ambil paku buah tepi sebab dia takut dia kena kereta orang, kena tayar motor orang. Bergelumang dengan nikmat dalam syurga, kes yang tu je, sekecil-kecil benda. Sebab tu ulama kata, jangan pandang kecil benda kecil. Jangan pandang kecil pahala-pahala kebaikan yang kecil. Sebab tu mungkin itulah yang paling ikhlas, yang Allah sangat pandang, yang menyebabkan kita masuk syurga. Dan jangan pandang kecil dosa-dosa kecil. Mungkin itulah yang Allah paling murka, yang akan menyebabkan kita masuk neraka. Apa ni? Kita kecil je, tak apa, sunat je. Apa ni? Sekecil-kecil pula. Tuan-tuan, kadang masuk tandas, pinjam selipar kawan, bukan kenal pun kawan tu siapa. Tengok selipar, ni selipar, selipar dia kemahi. Tengok selipar orang ni, selipar ni gaya, selipar Jepun, tandas memang selipar ni. Walhasil selipar kawan dia yang tu yang selipar dia dah. Ni, dia punya jaga selipar dia tak mau basah. Tu kawan yang kita pergi ambil kasut dia tu, selipar dia tu, kita bawa pergi tandas, basah selipar dia. Dahlah basah selipar, balik-balik tu tuan-tuan,
pi ambil talim, pi tak talim. Ambil talim. Keluar kata duduk cari mana selipar aku. Allah hilang. Kita duduk buat zalim kat orang, kita akan senang. Tak tengok Allah tak kira. Dalam ambil tak pinjam, dalam pinjam tak minta. Paling tidak pergi letak balik tempat yang hamba ambil tu, saya ikut kau tu kenal lah kasut dia tu, tak tahu mana. Mana? Lepas tu bagi basah pula. Bagi tahu, ya Allah, aku punya duk jaga tak mau basah, ada kawan bubur gam kat bawah tu. Kira lah tuan-tuan, macam mana kita tak suka barang-barang kita orang duk kacau macam tu, orang lain pun tak suka barang dia orang kacau. Mana Azimat? Kira sikit. Bila bukan hak kita, jangan duk buat ikut suka. Kena kira sikit. Sebab semua Allah kira. Semualah kira. Tuan-tuan, tuan-tuan pergi semayang ada sejadah, tuan-tuan angkat pergi lipat tak elok-elok, Allah kira. Tuan-tuan pergi berdiri tengok-tengok ada tuan-tuan tek cicak duduk kat depan, tuan-tuan ambil pergi buang, Allah kira. Tuan-tuan jangan risau. Dalam ramai-ramai Allah kira tuan-tuan sekalian, dalam ramai-ramai Allah nak bagi pahala, Allah pilih kita tek cicak duduk depan mata kita. Tuan-tuan ingat saja Allah nak buat macam tu. Allah tak bagi kat kawan kita, Allah tak bagi kat tok imam, Allah tak bagi kat tok siak, Allah bagi tek cicak tu kat kita. Seorang muslimat waktu dia mati tuan-tuan sekalian di kota Madinah, Nabi SAW tanya, mana makcik tu? Mana makcik tu yang duduk sapu dekat masjid? Dia bukan siap masjid. Tak ada siap masjid. Kita kena ada pasal apa? Pasal semua orang tak mau ambil tanggungjawab pasal masjid. Kalau kita tempat kita tak ada siap, tak ada siap, tuan-tuan ingat masjid kita ni lagu mana ke? Betul tak ni? Tak nak mengaku mak kaya ni. Kalau masjid Jami'ul Badawi ni tak ada tok siak, tentu agak jadi lugu mana masjid kita ni? Dengan kapet tak vacuum, dengan beli ayam berlumut, dengan tu solat Muhammad apa kolah ayam silap ikan keli pun dalam tu. Pasal apa? Pasal semua orang anggap kata ni bukan kerja dia. Walhal ni rumah Allah, tuan-tuan tahu tak? Ni rumah Allah ni. Tuan-tuan simak, tuan-tuan masuk bilik ayam. Tengok selak dia rosak. Duduk marah, apa lah masjid selak pintu pun tak boleh nak tukar sakat RM2 dia. RM2 hampir belilah, hampir pasang, apa masalah dia. Tengok kan? Tuan-tuan tengok apa masuk-masuk. Lah, siapa punya ketimah tak pelan. Tuan-tuan apa salah daripada pergi beli tak pergi flash pergi lah. Tuan-tuan anggap kata tuan-tuan sedang membersihkan rumah Allah. Awak Allah tak kira kan? Kita bersih rumah kita sendiri pun Allah kira pahala. Ni bersih rumah Allah. Ya Allah tak kira pahala. Allah kira, tapi kita ni kedekut. Faham ni sini Ustaz Mas? Berkira. Salih Allah Ustaz Muhammad. Nak tengok ada sampah tuan kutip. Ada tijak kat depan tuan kutip. Imam Al-Bukhari, ulama hebat, hafaz Quran, hafaz hadis tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad. Kita duk mengaji kitab antara kitab yang paling sahih selepas Al-Quran itu Imam Sahih Imam Bukhari, Surah Al-Bukhari. Dia duk mengajar satu hari, ada seorang anak murid dia tuan-tuan duk asah pensel kat depannya. Dulu tak pakai lagu rumit yang kena kerek-kerek-kerek tu. Dan tak tahu lah lagu mana. Ambil pisau ke duduk saya serah-serah-serah. Duduk dalam majlis ni. Duduk tengok, panggil nak murid dia ampun. Kalau kita duduk mengajak agak-agak ke mana. Kalau saya jegir apa. Anak-anak murid saya duduk mengajak, dia duduk lena. Tunggu dia angkat mata. Dia angkat mata tu. Aku tu. Dan dah apa putih tu kesok di mata tuan-tuan, dia tak kata apa, senyap ya. Sampai habis kuliah kot nak suruh siapa, paling tidak pun suruh orang lain lah tunggu tik sat. Dia syekh dah selepas orang bangkit, dia sendiri pergi kutip tu, pergi kutip. Pasal apa? Nak ambil kelebihan kutip sampah dalam rumah Allah. Faham tak? Tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita semua ada pandangan macam tu, masjid-masjid kita semua berkilat tuan-tuan. Tidak ni. Apa ni tu siap kira boleh resign lah. Dah start malam ni kira esok hantar surat resign lah. Semua orang Jami'ul Badawi, semua jemaah semua nak buat kerja lah kan. Ni. Jangan harap.
Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Allah kira tak? Allah kira sekecil-kecil benda Allah kira. Apatah lagi benda-benda yang besar. Salli ala sayyidina Muhammad. Leher neraka akan mula diperlihatkan di padang mahsyar. Ini antara mula-mula benda yang jadi. Selepas kita dah semua duk berhimpun dah, mula-mula sekali, salli ala sayyidina Muhammad, neraka akan ditarik mai ke depan kita. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Allah berfirman, salli ala sayyidina Muhammad. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra. Surah Al-Fajr ayat 23. Allah kata, serta diperlihatkan neraka jahannam pada hari itu, maka pada ketika itu manusia akan ingat, yakni nak buat baik. Waktu neraka mai kat depan, semua orang nak buat baik lah. Dan bagaimana ingatan itu lagi, bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya, Allah tanya. Berguna tak? Tak guna dah. Salih Allah Sayyid Muhammad. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim betul 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Macam pernah dengar Ustaz tamanna tu surah sajadah Jumaat tu. Oh alangkah ngerinya kamu tengok orang berdosa tu, depa tunduk kepala depa. Tunduk kepala depa di depan Tuhan. Tunduk pasal apa? Kata ulama, tunduk menyesal, tunduk malu. Lalu depa kata, ya Allah, kami dah nampak dah hari ni, kami dah dengar hari ni. Nampak apa? Nampak neraka duk julang kat depan. Nampak dosa-dosa apa yang duk buat dulu ni. Dengar dah bunyi ngauman neraka yang dahsyat. Dengar dah ni dosa-dosa yang dia buat dulu ni. Minta apa waktu tu? Minta apa? Farja'na na'mal salihan. Ya Allah, hantar aku balik pergi dunia, ya Allah. Aku nak buat amal soleh. Inna muqinun. Hari ni kami yakin dah, tuan-tuan. Ni, Tok Imam peringat kita setiap Jumaat ke ni. Kawan kita mati ramai dah, tuan-tuan. Semalam tengah-tengah duk kuliah, tengok-tengok dia perusung jenazah masuk. Faham tak? Tak bagi sinar kot lah ni habang lu, saat lagi kita ada jenazah kita pun. Dia pun tak tahu. Tengah-tengah duk kuliah, tahu-tahu, van berhenti kat tu, usung masuk. Waktu tu, baru pukul 8 suku lebih kurang. Isyak masuk pukul 8.32. Lepas tu dia kata apa, ni awal lagi kita nak berhenti semayang dulu kah? Kita nak turih kuliah dulu kah? Dia kata, saat kita depa mesyuarat, depa mesyuarat baru nak mesyuarat tu. Dia kata kita mayang satgi lepas isyak. Jadi tu jenazah lah. Jenazah tak kat belakang bagi dia dengar kuliah dulu sikit. Mai tang mati ni tuan-tuan, habis dah. Habis dah. Orang mati waktu tu baru nak minta apa? Nak semayang tahajud boleh dah. Tak ada dah. Nak baca Quran sat je tak ada dah. Tak sempat. Nak buat ibadat. Nu cerita nu para sahabat Nabi semayang sampai khatam Quran satu semayang khatam 30 juzuk Quran. Depa boleh lah, depa boleh lah lagu tu boleh lah depa tu. Mai tang dia tang mati, aku nak buat lagu tu lah, aku nak buat lagu tu. Waktu tu baru nak buat. Waktu hang hidup lu hang kata apa? Depa boleh lah. Baca Quran satu muka, dia boleh lah. Saya terani sudah. Ha? Faham tak ni? Tuan-tuan nak dapat ibadat banyak, tuan-tuan nak dapat sembahyang banyak, tuan-tuan nak sembahyang tahajud, tuan-tuan nak baca Quran, tuan-tuan nak sedekah ni waktu hidup ya. Waktu mati tak ada lah, tak ada. Faham tak ni? Usahalah, buatlah bagi lebih sikit. Bila kita nak lagu ni je? Ustaz, saya boleh main mayang isyak, subuh, isyak, maghrib, isyak. Tiap hari, subuh, maghrib, isyak, subuh. Tiga tu je, Ustaz. Berapa tahun lah? 10 tahun, tiga tu je. Buat bagi lebih sikit. Nu, zuhur dengan asar, bila nak buat? Zuhur dengan asar, bila nak pergi masjid? Orang lain boleh, Ustaz. Saya terani sudah. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Nak kena buat bagi lebih sikit, tentang usaha sikit lah, bagi ada tahajud sikit.
Malaikat mai nanti nak cabut nyawa, waktu tu baru nak buat, tak ada dah, tak ada dah, tak payah dah. Faham dah maksudnya? Mak? Buat, usaha sikit. Sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya daripada Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannam yawma idzil laha 70 alf zimamin. Ma'a kulli zimamin 70 alf malakin yajurrunaha aw amaqan." Nah, abang besarnya neraka jahannam ni. Nabi SAW kata pada hari itu neraka jahanam didatangkan dengan 70,000 tali ikatan. 70,000 tali ikat ni, dan setiap ikatan itu ditarik oleh 70,000 malaikat. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tak boleh bayang. Tak usah duduk angguk. Kemang macam tak boleh bayang. Besar malaikat tu pun kita tak tahu besar mana. Malaikat tu pun kita tak tahu besar mana. Dan setiap tali tu, apa ni, kendali dia panggil, tali dia tu 70,000 tali. Yang 70,000 tali setiap tu dipegang oleh 70,000 malaikat. Besar mana? Tak tahu. Tuan-tuan tunggu tengok sendirilah nanti. Abang kata besar. Lalu apa yang akan berlaku bila neraka ditarik mai depan kita? Maka muncul pula tu leher-leher daripada neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di dalam neraka akan keluar semacam leher yang pandai bercakap. Leher itu mencari manusia-manusia yang sombong, kaum musyrikin dan orang-orang pembunuh yang telah melakukan pembunuhan tanpa alasan yang hak. Mereka dicari lalu langsung dilemparkan ke dalam neraka. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, akan keluar daripada neraka berupa leher yang pandai bercakap, dan leher itu berkata, hari ini aku diutus kepada 3 orang. Salih ala Sayyidina Muhammad. Keluar leher amai. Cakap. Kita semua duduk tengok. Tak berani panggung kepala, takut. Allah cerita, waturuk la ummatin jathiyah, kamu lihat manusia semua jatuh melutut. Punya takut waktu tu kita semua jatuh melutut. Tak berani angkat kepala. Salih ala Sayyidina Muhammad. Kemudian dia bercakap, lihat-lihat neraka tu bercakap, kami hari ini diutuskan oleh Allah untuk cari 3 kelompok manusia ni. 3 kelompok manusia ni, dia akan keluar, dia mai patuk macam mana burung patuk makan. Patuk dia tu, pegang dia, lempak balik masuk neraka. Saya tak tahu nak gambar keadaan dia lagu mana. Kita duk bayang kita punya ketakutan ni. Tengok mai tu, tarik, wah, lempak pula sana. Sekejap kita tarik, orang sebelah kita pula, lempak pergi. Kita takut, kita ni sekejap dia ambil. Tak berani nak angkat kepala. Leher daripada neraka. Kata dia, yang pertama kepada setiap penguasa yang berbuat zalim. Orang yang Allah angkat dia, dia jadi pemimpin, lalu dia menzalimi rakyat dia. Orang ni, Allah akan, leher neraka ni akan patuk dan lempak dalam neraka. Yang kedua, setiap orang yang menjadikan sesembahan lain selain daripada Allah. Manusia-manusia yang syirik dekat Allah. Ni semua masuk neraka tanpa hisap ni. Tak ada bincang lah. Tak ada mizan pun tak ada timbang ni. Mereka dah lempak masuk neraka siap-siap lah. Yang ketiga, ialah orang, setiap orang yang membunuh tanpa alasan yang dibenarkan, maka leher itu menggulung mereka dan melemparkan mereka ke dalam neraka jahannam. Salih ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salih Muhammad. As-Suda berkata, apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, yakni daripada jarak perjalanan 600 tahun, mereka mendengar ngeramannya dan suara nyalanya, maka neraka itu marah dan benci kepada setiap orang musyrik dan mempertuhankan selain daripada Allah. Neraka ni ada mata. Mata dia mampu melihat sejauh 600 tahun perjalanan. Tuan-tuan boleh bayang tak? Berjalan 600 tahun, jalan tak berhenti ni 600 tahun tu sampai tang mana? Neraka punya mata boleh tengok sejauh tu.
Kita ni tak berani nak angkat mata ni, takut bertentang mata ni dengan neraka ni. Bunyi ngauman dia, bunyi letupan-letupan dia tu mampu didengar sejauh pandangan mata tu. Nama tu tuan berjalanan. Tuan-tuan, menakutkan neraka ni tuan-tuan. Waktu tu, waktu malaikat Jibril pergi jumpa dengan malaikat Malik penjaga neraka, Allah panggil kamu neraka. Allah panggil Malik, Allah panggil neraka. Malik kata, hari ni hari apa Jibril? Hari ni hari apa? Hari ni hari kiamat. Hari ni hari pembalasan. Ada orang akan dapat nikmat, ada orang akan diasa. Umat Muhammad mana? Umat Muhammad Jibril, umat Muhammad mana? Tanya kita dulu. Umat Muhammad dah duduk sedia dah, duduk depan sekali, siap dah. Aku takut Jibril, aku takut. Depa kecil, depa tu kecil-kecil, depa tu lemah. Aku takut bukan masuk neraka, depa tengok aku pun depa tak tangguh, depa tak sanggup dah. Bukan cerita masuk neraka, tengok neraka pun depa takkan mampu dah. Aku tak tahu Malik, aku tak tahu. Allah panggil, Allah panggil. Pilah tuan-tuan. Waktu tu Allah sebut sungguh, wa tara kulla ummatin jathiyah, kamu melihat manusia semua jatuh melutut. Kita tak berani panggung tuan-tuan, lemah lutut ni, jatuh nak berdiri tak boleh. Ketakutan melihat neraka saja, bukan masuk neraka tuan-tuan. Tapi tuan-tuan ingat Allah kata apa tadi ni, bila nampak saja neraka, kita kata apa? Nak balik buat amal soleh. Nampak saja neraka, nak balik buat amal soleh. Tuan-tuan pegang ayat tu elok-elok, tuan-tuan jadikan motivasi. Jangan sampai hari tu baru nak minta balik buat amal soleh. Buatlah ni, buatlah ni. Faham tak maksud saya? Buatlah ni. Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, sesungguhnya ada orang diseret ke dalam neraka, maka sebahagian api menyusut masuk ke dalam sebahagian, masuk kepada sebahagian yang lain. Oleh kerana itu Allah bertanya, kenapa kamu? Neraka menjawab, dia minta tolong kepadamu daripada deraanku. Maka Allah memerintahkan, lepaskan hambaku itu. Dan sesungguhnya ada seorang yang lain pula diseret ke dalam neraka, lalu dia berkata, wahai Tuhanku, aku dulu mengira engkau tidak akan sekejap ini, ya Allah. Allah bertanya, apa yang kamu kira? Orang itu menjawab, rahmatmu akan meliputiku, ya Allah. Maka Allah pun memerintahkan, lepaskan hambaku ini. Dan sesungguhnya ada pula seorang yang lain diseret ke dalam neraka, lalu neraka itu menarik nafas kepadanya dengan menimbulkan suara bagai bunyi rengekan seekor keldai terhadap unta, lalu menghembuskannya dengan hembusan yang tidak akan membiarkan seorang pun yang terkena kecuali binasa. Salih Azimah, cerita tentang ada orang yang akan mendapat rahmat Allah di kalangan ahli neraka. Pi masuk, dah masuk neraka dah, Allah tarik neraka tu, api neraka tu serot kat dia. Allah tanya, apa siapa neraka yang serot dengan dia ni? Dia kata, dia ni duk minta tolong, ya Allah. Neraka pun kesian kat dia. Allah kata apa? Lepaskan dia. Ni rahmat Allah. Rahmat. Nabi nak bagi tahu dekat kita, di sana ada rahmat Allah. Ada seorang lagi pun macam tu juga, pipi tapi dia neraka. Salih Allah Sayyid Muhammad, serak juga api. Salih Allah Sayyid Muhammad. Kemudian Allah tanya dekat dia, hamba siapa? Tanya orang tu. Dia kata, aku tak sangka, ya Allah, dulu aku tak ingat kau, engkau sekejam macam ni nak kena azab dia. Kamu ingat aku apa? Yang aku ingat, engkau akan melitupi kami dengan rahmat kasih sayangmu, ya Allah. Lalu Allah pun melepaskan dia. Allah, Nabi nak beritahu kita, kata apa? Ada orang yang akan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah juga nanti, walaupun dia sudah dihumbankan ke dalam neraka Allah. Lalu dipasang timbang mizan. Ha ni mai. Salih Allah Sayyid Muhammad. Allah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kita nak berhenti untuk azan tu kan? Lupa dah saya, terlajak dah pun. Teruslah azan. Terus ke azan?
Terih. Terih lah. Di jumhur kata terih kah? Mana? Lagi marah kat saya pula. Siapa kata terih kat tangan? Siapa kata azal kat tangan? Oh, tak ada siapa kat tangan. Nampak juhur, jumhur sungguh. Makanya. Lagi terih lah. Telajak saya minta maaf. Lupa. Tiap-tiap terih lah tadi. Salih ala Syekh Muhammad. Allah berfirman artinya setelah berlaku demikian maka yakni manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing. Adapun orang yang berat timbang amal baiknya maka dia berada dalam kehidupan yang senang lenang, senang lenang. Sebaliknya orang yang ringan timbangan amal baiknya maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Dan apa jalannya engkau mengetahui apa dia hawiyah itu? Hawiyah itu ialah api yang panas membakar. Surah Qari'ah ayat 6 sampai 11. Waktu di padang mahsyar, siapa yang pahala kebaikan dia berat, dia duduk tenang, lenang. Siapa yang dapat timbangan amal dia ringan, hawiyah. Api neraka tempatnya. Takut tak pasal apa? Pasal duduk berasa tak berat mana. Betul tak? Kan tuan-tuan rasa, insyaAllah saya Ustaz nampak gaya, insyaAllah kot. Duk berasa-rasa macam berat sungguh Ustaz. Nah, berat lah kan. Tuan-tuan timbang lagu ni je. Tuan-tuan timbang lagu ni. Kita ni, yang duduk sini lah. Bukan daripada baliak main duduk sila kat masjid ni, tuan-tuan kena ingat itu. Betul tak ni? Baru main duduk sila kat masjid ni, ni start-start degup ni. Maksudnya dah berumur dah baru nak main masjid ni. Ada di kalangan kita ni baru umur 40 baru main masjid. Ada yang awal sikit umur 30 baru duduk main masjid. Maksud dia dulu daripada kita baligh sampai umur kita 40, 20 tahun duduk maksiat. 20 tahun tak buat ibadat. Bukan cerita sunat, fardu pun tinggal. Bukan cerita semayang fardu, semayang, bukan cerita semayang sunat, semayang fardu tinggal. Bukan cerita puasa sunat, puasa fardu pun tinggal. Dulu 20 tahun tuan-tuan. Ni baru duduk main masjid tak sampai 10 tahun ni. Itu pun semayang sunat, culas panjang. Tak jadi tengok lagi lepas isyak ni. Burum bekat balik. Awak tak main sunat, saya apa? Sunat je Ustaz. Dulu pun tak buat. Betul tak ni? Kita tengok lagi ke mana. Lagi semayang rapat. Eh, orang tu tengok dia. Tuan-tuan subhanallah. Tak nak tampung apa tu yang 20 tahun, 30 tahun tu nak tampung apa ni? Faham tak ni? Lu yang dulu ni. Yang semayang dah, yang puasa dah, yang pi diskonya, yang pi karaoke, yang berzina pun ada, yang minum arak pun ada lah ni. Duduk kat depan kita ni. Ni Allah ni bagus dah lah. Ketayak atas kepala. Faham tak? Tuan-tuan merasa dah tampung lah kan? Ni yang baru 5-6 tahun yang pun semayang sunat pun kadang-kadang yang semayang fardu pun duk tak tahu nahala lagi. Yang mana rukun qawli, fi'li, qalbi pun tak tahu apa lagi. Yang mana syarat sah dia, yang mana tak tahu apa duk buat. Aja duk pedo-pedo buat, pedo-pedo buat. Agak-agak boleh tampung tak yang 30 tahun yang tunggal langgang tu ni? Waktu tu kita risau tuan-tuan pergi depan Allah. Banyak yang mana ni, banyak yang mana ni, banyak yang pahala ke banyak yang dosa. Tak tahu takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau satu selisih saja. Dosa lebih pada pahala maka. Sebab tu waktu tu satu pahala sangat besar nilai dia. Satu pahala. Lah ni tak apa Ustaz, sunat je. Pasal apa dia buat? Tak apa Ustaz, makruh je. Makruh orang suruh tinggal bukan suruh buat. Mana?
Sani Allah Syamad. Awak bos ringgit je, budak-budak kali makan pegang duit banyak. Macam berjibakhil. Tapi di padang mahsyar, satu pahala tu, satu pahala. Pas besar. Terus saya tengok dah ada orang jenazah mai kat depan. Orang semua panggil mayang sunat, mayang semayang, semayang apa, semayang jenazah. Dia tak mayang. Terus saya tengok ada orang ni. Ada tak? Cuba hangguk tengok. Kalau kata ada, buat begitu. Kalau tak ada, buat begini. Tahu mana buat ada orang ni? Tuan-tuan tahu tak besar mana tu? Besar mana tu? Semayang jenazah tu. Besar mana? Nabi kata Uhud, Uhud pahala dia tu. Pahala dia besar bukit Uhud tu. Tupi mayang jenazah tu. Rokok pun tak ada, sujud pun tak ada. Angkat empat takbir ke tu je. Betul tak ni? Masih apa tak buat? Sebab bagi dia macam, tak ada apa eh. Main sunat eh. Dapat pahala sunat, tak buat pun tak apa. Fardu kifayah, orang buat aku tak payah. Kalau tuan-tuan jumpa dengan benda nama fardu kifayah, tuan-tuan jangan kata orang buat aku tak payah. Tuan-tuan kata, biar aku buat orang tak payah. Betul tak ni? Tak pasal apa? Pasal bila ada orang buat, satu kampung terangkat daripada dosa. Tapi dapat pahala tak? Tak. Siapa dapat pahala? Orang yang buat tu. Orang satu kampung terangkat dosa, yang dapat pahala orang yang buat tu. Maka biar kita ni bukan sekat terangkat dosa. Kita dapat pahala disebabkan orang lain terangkat pada dosa. Kemahau tu nak jangan main-main. Waktu tu, satu pahala sangat besar nilai dia. Syekh Fahmi Zamzam cerita satu riwayat yang berlaku di Padang Mahsyar. Seorang ibu pergi cari anak dia. Dia kata, jumpa, duk cari. Masing-masing duk cari, duk lari-lari, pekat tak mau berjumpa. Masing-masing duk lari, tak mau jumpa mak ayah dia. Allah cerita dalam Quran. Tuan-tuan bangkit, nanti nak cari mak ayah kita tak? Nak tak? Nak tak? Boleh jadi mak kita lari pada kita waktu tu. Kita bangkit nak cari anak-anak kita. Boleh jadi anak-anak kita lari pada kita waktu tu. Allah sebut dalam Quran. Yauma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari yang seorang itu, saya cakap, akhi, seorang saudara lari pada saudara dia, kakak lari pada adik, adik lari pada abang, semua tak mau berjumpa. Wa ummihi wa abihi, mak ayah kita lari pada kita. Mak ni saya ni, mak lari, ayah lari. Wa sahibatihi wa bani, kawan-kawan anak-anak pinak semua pekat lawan lari, pekat bukan lawan lari. Bukan lari, lari-lari tak mau jumpa. Pasal apa? Pasal hari tu hari tuntut, menuntut. Semua pakat nak tuntut hak dia. Jumpa anak kita, anak kita kata, pasal apa ayah dulu tak buat saya macam ni, pasal apa ayah saya tak, pasal apa ayah tak ajak saya, pasal apa ayah tak tegur saya, pasal apa ayah apa, pasal apa, semua tuntut. Kita jumpa mak ayah kita pula, pasal apa hang buat kat aku macam ni, pasal apa hang buat macam ni. Tuntut. Daripada tuntut tu baik lari dulu. Tapi ada orang terjumpa dengan mak dia. Mak dia minta ke dia. Hai ingat dah dulu aku mengandung dekat hang. Hai ingat dulu aku bersalin dekat hang. Hai ingat dulu aku belah hang. Ungkit. Susahnya aku mengandung dekat hang. Salih Allah Syamad. Nak tidur tak boleh. Nak terlentang tak boleh. Mengiring tak selesa. Saat-saat orang kejang. Saat-saat tarik cekang orang macam-macam. Oh, mengandung macam-macam. Nama Muslimat lah. Dia pun akan tahu. Apa tidur kerah-kerah buat tak tahu lah. Bersalin pula, bersalin pula. Ya Allah, separuh mati pula bersalin. Salih Allah Syed Muhammad. Isteri saya cerita. Waktu dia duduk kerja dekat Salih Allah Syed Muhammad dekat hospital. Mai bersalin Salih Allah Syed Muhammad. Lepas dah bersalin normal tak boleh, bersiza. Operate. Anak keluar. Dia duduk sedang. Salih Al-Syed Muhammad. Dekat pos bius paruh. Kemudian Ustaz Syamad. Duduk sehat tiba-tiba. Complication. Tepuk meninggal. Yang dekat luar tu kata. Cik tadi masuk tu. Masuk elok. Masuk nak masuk operation theater tu. Elok salam-salam pun semua. Waktu keluar, keluar anak je. Mak tak keluar. Yang mak meninggal dah. Masa ada complication. Bukan senang tuan-tuan. Salih Allah Syed Muhammad. Orang perempuan nak bersalin. Mak tuntut ke akhirat. Ingat aku bersalin kat hang.
aku membesarkan, aku belah sampai besar. Ya. Ingat mak, ingat pasal apa mak ni sebut sangat ni pasal apa mak, bagi mak pahala, bagi kat mak pahala. Bagi kat mak pahala. Tuan-tuan nak bagi tak kat mak pahala waktu tu? Muslimat nak bagi tak kat mak pahala tu? Tak apa nak angguk tu, tak apa nak berani angguk kot, salah pula lagi. Kita rasa kita nak bagilah lah ni, tapi waktu tu tak bagi. Tak bagi, mak nak bagi macam mana mak, saya pun tak apa ada ni. Yang ada ni pula, berapa ramai pula nak tuntut tu. Ni bawa pahala banyak lah. Kata ni, hadal kitab indahu fulan bin fulan. Kitab ni milik kawan ni, kawan ni. Ni handphone. Tunjuk pi lah. Kitab ni milik kawan ni, kawan ni. Siapa ada apa-apa hak nak tuntut kat dia hari ni? Tuan-tuan tengok beratok orang main nak tuntut kat kita. Ya Allah, dulu dia pernah kata kat saya, kau ni pula. Ya Allah, dulu dia pernah fitnah saya. Ya Allah, dulu dia pernah ambil barang saya. Ya Allah, dia ni pernah buat kat saya macam ni. Ya Allah, dia ni pernah tolong kuti. Anak-anak kita, isteri kita pun main beratok juga. Ya Allah, dulu dia tak pernah buat kat saya macam ni. Dulu dia tak pernah ajak saya, aduk rambut saya. Nampak dia tak pernah kata apa. Pekat minta habis. Kikih pahala bagi orang ni, bagi orang ni, bagi orang ni. Habis pahala, dosa orang pula habis. Sebab tu waktu hidup jangan buat susah dengan orang. Jangan buat perangai dengan orang. Faham tak ni maksudnya? Satu selisih pahala. Mak kita, bagi mak alhamdulillah sudahlah. Mak kita kata, bagi mak alhamdulillah satu aja. Alhamdulillah mak. Tuan-tuan rasa tuan nak bagi tak? Satu. Tak bagi. Sebab alhamdulillah satu tamlaul mizan, memenuhi ruang timbangan mizan. Satu alhamdulillah. Tak bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Ahmad meriwayatkan ni bentuk piring mizan tu lagu mana? Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah menyelamatkan seorang lelaki daripada umatku di hadapan semua makhluk pada hari kiamat. Allah menyebarkan kepadanya 99 catatan amalan. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. 99 dokumen yang setiap dokumen tu sejuh mata memandang. Banyak. Nak abang 99 bukan 99, tapi nak bagi tahu kata banyaknya catatan amal kita. Tak pasal apa? Pasal setiap benda Allah tulis. Setiap benda Allah tulis. Tuan-tuan lena dalam majlis ilmu Allah tulis dah agak. Sungguh. Sedia Allah siapa? Tuan-tuan ni, kematu dekat kaki kita tu, tu pun akan jadi saksi nanti di umur kiamat. Tuan jangan risau. Kematu kat kaki, kematu lah tu, duduk bersila tu. Walama duduk bersila tu, kematu. Mau tak kematu, gosok. Tahu gosok tak apa lagi, duduk kotel. Dia bangkit berabuk penuh kat tempat tu. Allah kira, yang tu jadi saksi nanti di umur kiamat. Tuan jangan risau. Tuan damai tadi berjalan daripada rumah naik motor, Allah kira tu berapa banyak batu-batu yang duduk berjalan. Allah tahu, Allah kira semua. Semua Allah kira. 99 dokumen sejauh mata memandang. Setiap catatan, setiap satu catatan adalah sepanjang mata perjalanan. Semata sepanjang mata pemandangan. Satu dokumen tu, jauh mata. Kemudian dia, yakni Allah berkata, apakah engkau membantah sesuatu daripadanya? Ada benda-benda nak bangkang ke? Benda apa yang hang baca ni? Ni yang tulis ni, ada benda nak bangkang tak? Kau kata tak betul ke? Ada tak? Kita jawab apa? Satu je kita kata, la ya Rabbi, tak ada Tuhan. Tak ada. Mau nak kata ada, betul belaka. Yang kita baca tu, semua betul belaka. Benda kita buat, kita tahu lah. Betul tak ni? Buat apa dulu? Tahu. Ingat dengan lupa ya tuan-tuan. Faham tak ni? Benda besar ingat. Benda kecil lupa. Tapi Allah tak lupa. Bila nak ingat balik ni? Bila baca balik. Oh ya Allah, aku buat yang ni rupanya dulu nak.
Lupa dah. Allah tak lupa. Apakah para pencatatku yang ni para malaikat berbuat inayah kepadamu? Ada tak malaikat aku saja duk buat inayah kat hang? Benda hang tak buat dia tulis. Benda hang buat dia tak tulis. Ada tak? Kita kata la ya Rabbi. Lalu Allah tanya lagi. Ada alasan apa dah nak pergi hari ni? Ada alasan apa nak pergi? Dulu waktu hidup banyak alasan, macam-macam alasan orang. Ha nak. Siapa tak pi? Adalah macam-macam alasan kita. Lepas tu orang kata jangan mula bohong. Bohong ni bohong jadi berengkai. Ha ni. Dia tak mai surau, dia tak mai masjid. Malam tu dah ceramah. EJK masjid. Ha nak ni. Malam tu gegar baganza. Dia tak pi. Tengok gegar baganza. Kata kat dia. Ai semalam ceramah tak nampak mak, takkanlah abang kata tengok gegar baganza kot. Dia beradik mai. Hang bohong mak. Satu bohong ya. Satgi orang tanya lajak sikit. Dia beradik mana? Ha tengok. Dia beradik mana? Johor. Ha dua dah bohong. Ha Johor. Johor, tahu mana aku buat adik-adik kat Johor kah? Meleret dah mak. Kat JB, tiga dah bohong. JB no, ha tu dah. Betul dia adik aku pun kat JB sungguh. Mai hari ya, dia merengkai bohong tu kan. Mula satu bohong dia merengkai bohong. Allah salli ala saya Muhammad. Waktu hidup, buat apa pun ada alasan. Semua apa betul belakang? Semua kita betul. Aurat nampak itu bersepa hangatlah. Ha sebab orang kata janganlah guna yang ni, janganlah pakai yang ni. Habis kalau tak pakai ni nak pakai yang mana? Amboi. Mana sebab? Tapi waktu tu Allah kata, ada alasan hari ni? La ya Rabbi, tak ada alasan dah, tak ada alasan. Lalu laki itu bingung lalu berkata, "Tidak wahai Tuhanku." Maka Allah berkata, "Ya engkau ada satu kebaikan di sisi kami, maka tidak ada inayah pada kamu pada hari ini." Ada satu aja. Ni punya banyak ni maksiat dia buat, ada satu aja kebaikan. Yang Allah takkan inayah pada tu. Lalu dikeluarkan satu buku catatan yang di dalamnya tercatat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah berkata, datangkan dia. Lelaki itu berkata, wahai Tuhanku, buku apakah ini dan daftar catatan apakah ini? Allah berkata, sesungguhnya engkau tidak akan diinayah. Rasulullah kemudian melanjutkan sabdanya, lalu diletakkan daftar catatan di piringan piring timbangan dan kad itu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, di piring timbangan yang lain. Maka beratlah catatan amal yang satu itu melebihi daripada beratnya yang 99 dokumen yang tadi maksiatnya, dengan satu perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sesungguhnya tidak ada yang melebihi daripada berat timbangan bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Abu Ad-Dunya dari hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri dan Abu Luhaiah. Baik, salli ala sayyidina Muhammad, tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, timbangan-timbangan pada hari kiamat diletakkan, maka didatangkan seorang laki-laki dan diletakkan di dalam piring timbangan dan diletakkan di piring timbangan yang lain yang telah diperiksa daripadanya, dan miringlah timbangan kerananya. Rasulullah SAW berkata, maka lelaki itu hendak dimasukkan ke dalam neraka kerananya. Ketika lelaki itu berbalik hendak dimasukkan ke neraka, tiba-tiba ada bersuara yang berteriak di sisi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Tinggi seraya berkata, "Jangan terburu-buru, sesungguhnya dia masih ada sesuatu." Lalu dikeluarkan sebuah kad yang di sana terdapat tulisan la ilaha illallah dan diletakkan bersama lelaki itu di piring timbangan sehingga miringlah timbangan itu kerananya. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nah, ini pun kelebihan kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, yang banyak lagi lah tuan-tuan kisah-kisah yang Salih Sayyidina berlaku di Padang Mahsyar. Jadi kalau kita nak cerita semua-semua ni tuan-tuan sekalian, cerita dia kita berhenti pukul 12 lagi. Ha ni nampak gaya macam duduk lapar masing-masing ni kan. InsyaAllah tuan-tuan, salih ala Sayyidina Muhammad, dan mudah-mudahan sedikit daripada apa yang kita kongsikan ni jadi manfaat kepada kita. Salih ala Sayyidina Muhammad.
Dan apakah amalan-amalan tuan-tuan yang boleh menyelamatkan kita nanti di yaumul qiyamah tuan-tuan? Yang pertamanya tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad ialah orang-orang yang bangun bertahajud. Bangun bertahajud sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kena sallallahu alaihi wasallam Muhammad usaha untuk bangkit tahajud. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu semua orang dah jatuh melutut, dah tak berani nak panggung kepala, dah takut. Tiba-tiba ada orang yang Allah suruh bangkit, bangun orang ni. Siapa orang ni? Allah kata malaikat bawa depa ni masuk syurga sebelah kanan, masuk pintu syurga. Orang yang Allah tak tengok dah, Allah tak hisab dah, terus masuk syurga. Siapa orang ni? Orang yang tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang merenggangkan rusuk-rusuk dia pada waktu ketika orang lain sedang tidur. Salat Jumaat. Dia bangun bermunajat kepada Allah dengan takut dan harap. Salat Jumaat. Dan menginfakkan sebahagian daripada apa yang Allah berikan kepada mereka. Orang ni punya peluang untuk masuk ke syurga Allah tanpa hisab. Salihah sama. Ada orang yang akan dimasukkan syurga tanpa Allah. Sabda Nabi SAW, lalu Allah berfirman, wahai Muhammad, masukkan umatmu yang tidak dihisab melalui pintu sebelah kanan. Tetapi mereka sama seperti manusia lainnya dalam hal yang lain. Salihah sama. Ada orang yang akan masuk ke syurga Allah tanpa hisab. Salihah sama Muhammad. Daripada umat Nabi SAW, 70 ribu orang yang akan masuk ke syurga Allah tanpa hisab. Dan tuan-tuan tolong minta pada Allah dalam doa-doa kita agar Allah kurniakan kepada kita tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad syurga tanpa hisab. Angkat tangan sekali-sekali, ya Allah, bagilah aku masuk syurga tanpa hisab, ya Allah. Aku tahu aku ni banyak dosa, ya Allah, aku tak layak pun untuk minta ni, ya Allah, tapi ya Allah tolonglah kurniakan aku untuk masuk di kalangan hamba-Mu yang akan masuk ke syurga-Mu tanpa hisab, ya Allah. Kita tahu kita tak layak, tapi dengan rahmat kasih sayang Allah, mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok orang yang akan masuk ke syurga Allah tanpa hisab. Tuan, cukuplah sekadar tu untuk malam ni. Mudah-mudahan sikit daripada perkongsian ni jadi manfaat untuk kita, tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arna haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arna batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan dekat luar sana satgi, saya tak tahu belah mana. Belakang sana insyaAllah kita buka kaunter wakaf untuk Kompleks Islam Darul Faizin. Pengurusan Salih Alayhi Muhammad, pembangunan dan pembiayaan pelajar. Pelajar-pelajar kita ni tuan-tuan mengaji percuma. Jadi pun duk mesyuarat ni, cari mana dana untuk biaya. Sebab kita perlu RM30,000 sebulan untuk ni. Kita tak ambil yuran untuk pelajar-pelajar. Jadi Salih Alayhi Muhammad untuk pengurusan, untuk pembangunan, pembiayaan pelajar ni tuan-tuan. Ada pelajar-pelajar kita yang mengaji di Turki, di Yaman. Ini semua perlu kepada pembiayaan. Jadi kalau tuan-tuan nak tumpang sekali, ahlan wa sahlan, kami sangat-sangat memerlukan. Tuan-tuan niat wakaf insyaAllah. Ada sejuk wakaf yang kita sediakan. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat kepada tuan-tuan dunia hingga akhirat. Dan mudah-mudahan kita doakan orang yang memberi wakaf yang ikhlas ni, insyaAllah Allah akan bagi kebaikan nanti di yaumul qiyamah. Di padang mahsyar dapat perlindungan arasy Allah nanti di yaumul qiyamah insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala.